62 pekerja berjaya menyelamat diri apabila siling bangunan tambahan sebuah kompleks pasaraya di Klang, Selangor runtuh. Kejadian berlaku kira-kira 10.45 pagi tadi di Central Mall, Jalan Batu 3 Lama Klang. Menurut penolong pengarah bomba dan penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harul, 20 anggota dari 3 balai bomba iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam, Sungai Pinang dan Kota Raja dihantar ke lokasi kejadian. Sehingga tengah hari tadi, operasi mencari mangsa yang lain sekiranya ada dijalankan dengan penggunaan anjing pengesan. Pelbagai agensi mencari dan menyelamat termasuk polis, Kementerian Kesihatan termasuk pasukan perubatan dan hospital Tengku Ampuan Rahimah membuka pusat kawalan tempat kejadian di lokasi kejadian untuk memantau keadaan dan melancarkan operasi yang lebih besar sekiranya perlu.